Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini, saya akan berbagi info tentang harga mobil bekas pick up di bawah 50 jutaan. Sekarang sudah banyak pilihan harga mobil bekas pick up dari 50 jutaan. Beberapa pilihan mobil pick up tersebut tentu masuk dalam mobil yang cukup legendaris. Dalam mencari mobil bekas pickup, tentunya perlu memperhatikan kondisi agar aman untuk dijalankan. Pastikan periksa kembali fitur, angka perjalanan mobil, hingga keamanan muatan. Nah, di video kali ini saya akan merangkum pilihan harga mobil bekas pickup di bawah 50 jutaan. Yang pertama ada Suzuki Pickup Cherry. Suzuki Pickup Cherry menjadi salah satu mobil yang fenomenal bagi Suzuki. Fenomenal tersebut muncul karena di tahun 2019, pasar Suzuki dengan persentase 50% disumbang oleh Cherry Pickup, pabrikan Suzuki ini. Untuk kemampuan mesinnya sendiri, Suzuki Pickup dibekali dengan mesin J15A berkapasitas 1493 cc, 4 silinder berkekuatan 75 horsepower. Dengan torsi 120 Nm. Saat ini harga mobil bekas Suzuki Cherry Pickup cukup terjangkau. Si Raja Pickup ini dibanderol mulai dari 50 jutaan. Di posisi kedua ada Daihatsu Grand Max. Saat peluncuran pertamanya pada tahun 2008, respon pasar terhadap Daihatsu Grand Max cukup baik. Daihatsu Grand Max dimainkan pada segmen MPV dan pickup. Hal itu menjadi bukti dengan konsistennya Daihatsu untuk memasarkan Daihatsu Grand Max hingga kini. Daihatsu Grand Max pickup ini dibekali dua varian mesin, yakni dengan 3 SZFE THC VVTi 1500 cc dan K3DE 1300 cc yang memiliki 4 silinder. Sehingga mesin 1500 cc mampu melaju dengan tenaga maksimum 88 horsepower dengan torsi 114 Nm. Sedangkan mesin 1300 cc melaju hingga 97 horsepower dengan torsi maksimum 140 Nm. Sekarang harga mobil bekas Daihatsu Grand Max pickup ini sudah cukup murah. Harga mobil bekas dibanderol mulai dari 50 jutaan dengan mesin 1300 cc. Selanjutnya ada Daihatsu Himax. Daihatsu Himax pickup ini memiliki desain dan ukuran yang cukup ringkas dari pendahulunya. Tentunya akan menjadi keunggulan tersendiri untuk pebisnis yang memerlukan mobil yang hemat tempat. Mobil bekas Daihatsu Himax pickup ini dibekali mesin dengan kapasitas 1000 cc yang memiliki 3 silinder, sehingga Daihatsu Himax ini mampu melaju dengan tenaga maksimum 56 horsepower dengan torsi 85 Nm. Kemampuan daya angkut dari Daihatsu Himax pickup ini mencapai berat 1 ton. Saat ini harga mobil bekas pickup ini cukup terjangkau. Harga mobil bekas pickup ini dari Daihatsu mulai dari 55 jutaan. Selanjutnya ada Isuzu Panther pickup. Isuzu Panther pickup merupakan salah satu pickup yang legendaris. Mobil ini dibekali mesin yang cukup besar, yakni 2499 cc. Mesin bertipe 4JA1 ini mampu menghasilkan 86 horsepower dan torsi puncak 175 Nm. Kini harga mobil bekas Isuzu Panther pickup ini sudah terjangkau. Harga mobil bekas ini dihargai mulai dari 60 jutaan. Yang terakhir ada Suzuki Mega Cherry Pickup. Suzuki Mega Cherry Pickup dirilis pada tahun 2010 dengan versi upgrade Cherry sebelumnya. Mobil bekas ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1500 cc dengan tenaga 91 horsepower dan torsi mencapai 126 Nm. Tenaga tersebut cukup besar dari pesaingnya. Suzuki Mega Cherry Pickup memiliki daya tampung berat kotor hingga 1900 kg. Pada transmisi dibekali transmisi manual 5 percepatan.
Kini harga mobil bekas ini dihargai mulai dari 70 jutaan. Nah, itulah referensi-referensi tentang harga mobil bekas pick up. Semoga bisa membantu untuk Anda semuanya yang sedang mencari mobil pick up bekas. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.